mesin Vespa Spring dibersihin pakai. Nih kawan, ini kenapa kita sonar TV supaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gua Ica Cade. Kemarin kita mau masang dongkrak ya. Mau masang dongkrak. Cuman posisi mesin udah lama kita cuci ya. Jadi berdebu. Nah, video ini akan bahas tentang cara cuci mesin Vespa. Oke, pakai apa aja, saksikan videonya ya sampai habis biar terkejar 4000 jam tayang kita dan terus berkembang channel kita. Oke, saksikan videonya kawan sampai habis. Terima kasih kawan. Ini keadaannya seperti ini, debu semua. Dakian. Kita mesinnya pakai bensin ya. Mesin Vespa Spring dibersihin pakai bensin. Kenapa pakai bensin? Kenapa pakai air? Takutnya nanti rembes jadi nyala.
berikut hasilnya. Bersih ya kawan. Sudah setahun nggak dibersihin mesinnya, pas dibersihin langsung kencang lagi tuh. Ini unit kita bawa udah kondisinya seperti ini ya. Nggak tahu kita nih original apa bukan. Yang penting ada unitnya. Ini nomor angkanya nih. Nanti ini kita tutup pakai lakban ya. Yang menariknya tuh ringkesnya masih sama ya. Ini ringkesnya nih. Oh. Kelihatan nggak kawan? Masih ada angkanya, angkanya sama ya. Ini kondisinya. Kalau udah rapi begini, bersih. Cuman ya. Rapi, bersih. Kita pasang nih dongkraknya nih. Dongkraknya kita pasang di sini nih posisinya. Ini bocoran aja ya. Nah ini pasang di sini. Nanti pasangnya di sini. Nah ini nanti dipasangnya di sini. Oke. Ini. Nah, di sini pasangan ini. Kebayangkan kawan? Nah, nanti saksikan video selanjutnya ya kawan ya. Memenangkannya biar aman, kita pakaiin solatif ya. Ini tujuannya biar nggak terbakar.
Nih kawan, nih kenapa kita sholat TV supaya terjaga ya langkah kita nggak debu dan nggak kelihatan gitu, terjaga. Oke, okay. Ini salah satu cara kita untuk menjaga langkah yang suka hilang ya kawan. Nih bensinnya nih tuh hitam, setahun nggak dibersihin. Menghitam debu-debu jalanan sama setahun ya kan, tapi ini kincang kembali. Udah gitu aja kawan. Begitulah kawan, tips membersihkan mesin Vespa Squint tahun 72. Kalau mau pamit, sebelum pamit mengucapkan terima kasih udah nonton sampai sekarang. Ada pesan buat kita semua, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, nikmatilah prosesnya. Gua Chad Ariel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.